Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas distribusi frekuensi dalam statistika pada contoh soal yang pertama ini yaitu penyebaran harga keyboard dengan 30 data. Kita akan mencoba menyajikan distribusi frekuensi ini sedemikian rupa pada Microsoft Excel. Langkah pertama adalah dengan menyalin data ini ke Microsoft Excel. Nah, seperti ini sudah disediakan datanya distribusi frekuensi harga keyboard. Baik, sekarang kita mulai dengan membuat banyaknya data. Sama dengan gunakan rumus count Nah, ini count kita klik dan kita sorot data ini tutup kurung enter. Nah, data kita ada 30 buah. 30 data. Kemudian nilai terendah gunakan rumus min. Nah, pada rumus yang muncul kita klik kemudian sorot data kita tutup kurung enter. Untuk nilai tertinggi sama dengan max sorot data tutup kurung enter kemudian jangkauan data atau range jangkauan data atau range formulanya adalah dengan mengurangkan nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah kita klik pada selnya enter nah berikutnya kita akan menentukan uh, jumlah kelas Jumlah kelas ini ditentukan dengan rumus k sama dengan 1 tambah 3,3 log n. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log ambil. Nilai n log n enter. Nah, hasilnya se segini: 5,87,4500141. Kemudian kita bulatkan ke atas sehingga menjadi 6 untuk lebar kelas atau panjang interval kelas atau kelas width Rumusnya adalah rank per jumlah kelas. Rank per jumlah kelas. Ya, kita proses rank per jumlah kelas. Ranknya ini dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan, dibagi 6, enter. Ini dibulatkan menjadi 46. Oke. Okay. Sekarang kita akan sajikan pada tabel interval. Untuk interval yang pertama ini eh, ada kolom nomor, kemudian ini adalah kelas interval. Kalau pada contoh manual datanya akan tersaji seperti ini, 65 sampai 110 ya. Kalau pada Microsoft Excel kita buatkan terpisah. Ya. Kelas yang sudah ditentukan tadi ada 6 kelas, jadi kita buat 1 sampai 6 ya. Buat 6 kelas, 1 2. Nah, pastikan dia rata tengah. Kemudian ditarik sudutnya sehingga menjadi penomoran otomatis. Untuk batas bawah adalah nilai minimum. Minimum. Nilai minimumnya adalah 65 kemudian batas atas yang pertama oke okay. uh, kita lanjut dulu ke batas bawah yang kedua jarak antar kelas atau lebar kelas ya kelas width adalah 46 maka ke sini kelas sebelumnya kita tambah 46 nah kita kopikan berikutnya batas atas untuk batas atas kita dengan lebar kelas yang 46 ini menghitung termasuk angka yang 65. Sehingga jika angka ini termasuk, maka penambahan berikutnya adalah sebanyak 45. Ya, ter karena angka ini termasuk sama dengan 65 ditambah dengan 45. Nah, oke, okay. ini untuk batas atas atau e, penambahannya adalah sejumlah lebar kelas dikurang satu untuk penambahannya. Oke. Okay. Kemudian untuk menentukan frekuensi, frekuensi kita tentukan dengan menandai pada data kita dengan bantuan conditional formatting, conditional formatting, kemudian pilih highlight like cell rules pilih between nah kita proses interval yang pertama dari 65 sampai 110 oke okay. di oke kan nah ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Kemudian kita sorot lagi conditional formatting clear cell rule selected cell. Oke, okay. kita lanjutkan lagi sorot kemudian conditional formatting highlight cell rules between. Nah, batas kedua adalah 101 sampai 156 Oke okay. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ada 10 Oke okay. Berikutnya untuk yang e, uh, Baris yang ketiga Kita lakukan hal yang sama Di sini untuk mempercepat Saya salin dulu Yang sudah dicari pada Microsoft powerpointnya, ini sudah dicari manual sebelumnya ya 7, 3, 1, 1 7, 3 untuk kepentingan video ini ya supaya tidak terlalu panjang kemudian midpoint untuk midpoint Rumusnya adalah lower limit tambah upper limit atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sama dengan buka kurung, batas bawah atau lower limit ditambah dengan batas atas atau upper limit, tutup kurung, bagi 2. Entar. Okay. Nah sebelum kita ke uh, frekuensi relatif ya frekuensi relatif uh, kita jumlahkan dulu di sini buat jumlah kita jumlahkan frekuensinya dengan fungsi sum sum sorot data uh, frekuensi ya sorot frekuensi tutup kurung enter 30 pas ya Nah sekarang untuk uh, frekuensi relatif ini adalah probability atau kemungkinan munculnya uh, frekuensi sejumlah 8 ini adalah dengan membandingkan frekuensi dibandingkan dengan jumlah data ya jumlah uh, frekuensi pada batas kelas ini dengan banyaknya data. Dan karena frekuensi ini akan kita cari semuanya sampai 6 kelas ini, maka ini kita biarkan dengan uh, nam nama kolom dan nomor selnya. Sementara untuk bagian jumlah kita ikat supaya tidak berpindah ya. Diberikan dolar pada nama kolom dan pada nam nomor baris. Enter. Nah di copy. Nah, ini akan berjumlah 1 karena dia adalah probabilitas dengan rentang nilai 0 sampai 1. Untuk kumulatif frekuensi, untuk yang pertama kita ambil nilainya yang per, e, frekuensi yang pertama, untuk yang berikutnya kita tambahkan frekuensi yang sebelumnya ditambahkan dengan frekuensi yang sedang aktif. Nah, dan kita tarik. Oke. Okay. Nah, langkah berikutnya adalah membuat histogram. Kita akan membuat histogram seperti contoh ini. Ya, yang akan kita langsung gabungkan dengan uh, grafik garis atau poligonnya. Kita ambil data frekuensi dan midpoint. Copy. Ya, kita buatkan di bagian bawah. Ambil paste spesial dan value. Nah, Nah, kemudian kita pindahkan frekuensi ini ke sebelah kanan, di copy lagi, dan di paste. Nah, atau ini disorot dan ditarik sudut kanannya supaya digandakan. Oke, okay. untuk selang ini, untuk selang yang pertama ini 65 sampai 100, angka sebelum 6, Angka sebelum 65 akan kita ambil untuk memberikan frekuensi nol, dan juga angka setelah 340 untuk mengambil frekuensi nol, ya, untuk membantu membuat grafik. Di bawah 65 ada 64, di atas 341, e, 40 ada 341. Oke, okay. okay, ini ada kita gunakan 64 di sini dan 300. 41 ya ini angka random yang bisa kita tetapkan sendiri Nah ini kita berikan frekuensi 0 0 0 0 Oke kemudian kita sorot untuk membuatkan grafiknya dari menu insert gunakan grafik batang pilih model kolom Nah Selanjutnya kita pilih perintah select data pada chart design ya. Pada menu chart design pilih select data. Kemudian seri satunya kita remove. Sehingga tinggal di sini seri 2 dan seri 3. Oke. Okay. Nah, kemudian yang series ke 3 ini kita klik kanan ya atau kita klik dulu supaya tersorot semuanya. Kemudian kita change chart type. Change chart type menjadi model line. Ya, pilih salah satu model line. Kemudian untuk menghilangkan jarak antar poligonnya ini, uh, an jarak an antar batangnya ini, kita klik, kemudian klik kanan format data series. Nah, hilangkan gap width-nya. Oke. Okay. Nah, supaya uh, batang dari grafiknya ini mempunyai garis, kita ambil dari menu format, pilih warna garis. Ya, outline. Nah, kita tinggal memberikan judul dari grafik ini. Baik, sekian untuk video ini, ya. Semoga bermanfaat untuk membuatkan data kita agar tersaji dengan baik, untuk mendapatkan informasi dari data ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.